نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله masih kita bahas hadis yang pertama dari Al-Arba'in An-Nawawiyah yaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Sebelum kita lanjutkan seperti biasa kita ulas kembali materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya agar semakin terfahami, semakin kokoh teringat, demikian juga untuk mengoreksi seandainya ada kesalahan catatan atau kesalahan penyampaian. Di antara yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya apa? Di antara bentuk syirik atau ketidakikhlasan di dalam beribadah adalah riya. Sebab niat di dalam syariat di antara pembahasannya atau macamnya adalah niat yang menentukan untuk siapa ibadah dilakukan, untuk Allah atau untuk selain Allah. Nah, berkaitan dengan ini, macam niat ini, maka ada pembahasan ketidakikhlasan niat di dalam beribadah, ibadah untuk selain Allah. Niat yang tidak ikhlas atau ketidakikhlasan niat di dalam beribadah, di antara bentuknya adalah riya, yaitu menampakkan ibadah dengan niat, dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain dan mendapatkan pujiannya, sanjungannya. Kemudian bagaimana pembahasannya? Riya ada dua macam. Macam yang pertama, riya yang hukumnya syirik akbar. Bagaimana itu? Nah, sehingga riya itu bisa menjadi syirik akbar. Ini macam yang pertama, yaitu riya di dalam dasar-dasar agama Islam. Riya di dalam dasar agama Islam, seseorang menampakkan seolah muslim, mengucapkan dua kalimat syahadat dan terikat dengan hukum-hukum Islam, tetapi dia lakukan itu bukan ikhlas lillahi ta'ala,
tetapi karena agar dilihat oleh kaum muslimin di sekitarnya, sehingga dia bisa hidup bersama-sama kaum muslimin, tidak diganggu, tidak diusik, mendapatkan hak sebagai seorang muslim, ya, dan seterusnya, supaya bisa hidup bersama saja bersama kaum muslimin. Berarti ini kan riya, riya di dalam dasar agama Islam, ya. Dan itu pun nanti akan berantai. Setiap amalan yang dia lakukan pun berarti dia melakukannya bukan lillahi ta'ala. Sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, berjihadnya, ya, ta'limnya dan seterusnya bukan lillahi ta'ala, tetapi karena dilihat, agar dilihat oleh kaum muslimin di sekitarnya, bukan lillahi ta'ala. Kemudian macam riya yang kedua bagaimana? Riya yang hukumnya adalah syirik al-shaghar. Bagaimana itu? Nah, yaitu riya di dalam suatu ibadah tertentu, bukan di dalam dasar agama Islam. Sehingga dia sudah menjadi muslim, mukmin, beriman, ya, imannya sah, Islamnya sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi suatu saat dia melakukan suatu ibadah karena riya. Nah, ini yang dimaksud. Macam yang kedua, riya yang hukumnya syirik al-shaghar. Kemudian bagaimana? Nah, berikutnya adalah ibadah yang ya terdapat padanya riya, diterima atau tidaknya terbagi menjadi beberapa keadaan. Ibadah itu diterima atau tidak ketika ada riya. Keadaan yang pertama, nah, mengerjakan ibadah dari awalnya, dari asalnya karena riya, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ibadah sholat, zakat, ya, atau ibadah yang lain seperti sedekah atau ta'awun, ya, alal birri wa taqwa, ya, maka hukum ibadahnya adalah tidak sah dan tertolak. Keadaan yang kedua bagaimana? Nah, mengerjakan ibadah dari awalnya untuk Allah dan karena riya, dua niat sekaligus. Keadaan yang pertama tadi bukan karena Allah, hanya riya. Keadaan yang kedua untuk Allah dan sekaligus riya, itu dari awal. Jadi yang mendorongnya untuk beribadah dua niat ini. Maka hukum ibadahnya bagaimana? Maka hukum ibadahnya juga sama, tidak diterima, tidak sah. Kemudian keadaan yang ketiga, nah, mengerjakan ibadah dari awalnya ikhlas lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Namun di pertengahan ibadah muncul niat riya, maka keadaan ini terbagi lagi menjadi dua keadaan. Yang pertama, nah, jika dia menepis niat riya tersebut, berusaha untuk melawannya, maka ibadahnya bagaimana? Ibadahnya sah dan diterima. Nah, dan itu bagian dari jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Butuh perjuangan, termasuk di dalam meluruskan niat dan menjaga niat. Keadaan yang berikutnya, yang kedua bagaimana? Nah, jika pasrah dan membiarkan niat riya yang muncul di pertengahan ibadah tersebut, maka ibadahnya tidak sah. Yani ibadah yang tersisipi riya, ya, hukumnya tidak sah.
dan jika ibadahnya itu berkaitan, saling berkaitan, tidak terpisahkan bagian yang pertama dan bagian yang terakhirnya, saling berkaitan, tidak terpisahkan, maka semuanya tidak sah. Tapi jika ibadah itu adalah ibadah yang mutajazi'ah, terbagi-bagi, ya, maka yang tertolak hanya ibadah yang tersibir riya. Kemudian apalagi yang kita pelajari? Nah, ada beberapa hal yang mungkin dikira riya, padahal itu bukan riya, tidak termasuk riya. Di antaranya yang pertama apa? Nah, ada rasa senang, gembira, bahagia ketika mendengar orang lain memuji amal ibadahnya yang sudah dia kerjakan. Jadi perasaan senang ini muncul setelah selesainya ibadah. Dia mengerjakan ibadah dari awal sampai akhirnya ikhlas lillahi ta'ala, enggak ada niat-niat semacam itu. Sehingga ibadahnya selesai dalam keadaan ikhlas, sah. Nah, setelah itu ternyata ada orang yang mengetahui amal ibadahnya dan memuji orang tersebut, memujinya atas amal ibadah tersebut. Tentu muncul rasa senang, ada perasaan senang. Maka itu bukan riya. Selama, ya, tentunya jangan sampai membawanya kepada ujub, bangga diri. Ya, sekedar rasa senang saja, alhamdulillah. Ya, kalau tahu mendapatkan pujian, ya berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah, janganlah engkau menghukumku dengan sebab apa yang mereka katakan itu. Waghfirli bima la ya'lamun, dan ampunilah aku, ya, atas apa yang tidak mereka ketahui. Mereka tahunya itu bagus, amalanku bagus, ya Allah. Tahunya seperti itu, padahal mereka tidak mengetahui berbagai kekurangan yang ada pada diriku. Baik, kemudian yang kedua apa? Yang juga tidak termasuk riya. Nah, menyukai suatu ibadah tertentu, menyukai suatu atau beberapa ibadah tertentu dan semangat kalau mengerjakan ibadah tersebut. Ya. Adapun ibadah-ibadah yang lain mungkin tidak sesemangat dia mengerjakan ibadah tadi. Itu enggak masalah karena masing-masing orang, ya, biasanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu amal soleh yang berbeda-beda. Berbeda dengan, ya, pintu amal soleh yang dibukakan untuk orang lain, beda-beda. Nah, kemudian apa lagi yang kita pelajari? Nah, kemudian bentuk ketidakikhlasan niat di dalam beribadah setelah riya adalah iradatud dunya bil amal, ya, meniatkan manfaat duniawi, ya, dengan amal ibadahnya. Tetapi ini ada perincian. Bagaimana perinciannya? Namun meniatkan untuk mendapatkan manfaat duniawi dengan amal soleh atau amal ibadah itu tetap ada perincian. Ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah melakukan suatu ibadah, ya, dengan niat murni untuk mendapatkan manfaat duniawi. Tidak ada niat untuk Allah Ta'ala, tidak ada niat untuk mendapatkan pahala di akhirat. Maka hukum ibadahnya apa? Tertolak, tidak sah. Ya. Kemudian keadaan yang kedua, adalah meniatkan atau melakukan ibadah dengan niat untuk Allah dan pada di akhirat, demikian juga, ya, untuk mendapatkan manfaat duniawi dengan niat yang kuat, ya,
Jadi ingin mendapatkan manfaat duniawi dengan amal ibadah tersebut, ya, itu dengan keinginan dan niat yang kuat. Keinginannya kuat, niatnya kuat. Niatnya lillah dan pahala di akhirat, tetapi juga memiliki niat yang kuat agar mendapatkan manfaat duniawi dengan ibadah tersebut. Dengan niat yang kuat. Maka ini ada dua pendapat. Ya. Tapi intinya sama. Ya. Amal ibadahnya bagaimana? Sah atau tidak? Ya, sah. Tetapi berkurang nilainya, tidak sempurna, tidak sempurna. Hanya saja sebagian ulama berpendapat bagaimana? Manfaat-manfaat duniawi yang boleh diniatkan, ya, adalah yang tersebut di dalam dalil, yang ada dalilnya, tidak boleh digeneralisir, merembet kemana-mana. Ya, sholat supaya sehat, supaya kuat ototnya, supaya aliran darahnya lancar, enggak ada dalilnya. Tidak ada ayat dan hadis yang menerangkannya, maka enggak boleh diniatkan menurut pendapat yang pertama ini. Puasa juga sama, supaya sehat. Begitu ya. Contoh lain yang teringat itu kadang, ya, sebagian remaja itu atau anak orang-orang, wudu supaya jerawatnya hilang gitu. Wudu niatkan supaya jerawatnya hilang. Pernah dengar gitu? Kalau udah lama tua ya lupa mungkin. Yang muda-muda mungkin kunjang jerawatan. Wudu supaya jerawatnya hilang. Pernah dengar ya? Ya. Intinya ada yang mengatakan seperti itu. Biasanya orang yang sangat banyak jerawatnya kemudian dinasihati oleh temannya begitu coba. Nah, ini tidak boleh diniatkan karena tidak tersebut di dalam dalil dan juga enggak ada sangkut pautnya. Sangkut pautnya apa? Kemudian pendapat yang kedua bagaimana? Manfaat duniawi yang boleh diniatkan itu bagaimana? Adalah semua manfaat duniawi yang mubah. Selama tidak dilarang, maka boleh diniatkan. Ya, manfaat duniawi yang apa namanya? Manfaat duniawi yang tidak dilarang. Selama enggak ada larangannya, maka boleh. Walaupun tidak tersebut di dalam dalil. Sehingga pendapat yang kedua ini lebih luas cakupannya. Niat manfaat duniawinya lebih luas. Ya. Selama tidak ada larangan. Tapi juga tentunya ya harus ada sangkut pautnya, memang itu sebab akibat. Ya. Kalau seperti tadi ya wudu supaya sembuh jerawatnya ya. Enggak tahu hubungan sebab akibatnya bagaimana. Ya. Bersih. Ya. Ya itu cuci muka mungkin. Pakai sabun malah lebih bersih. Kalau wudu ya Allahu a'lam. Kemudian keadaan yang ketiga bagaimana? Keadaan yang ketiga, lupa pembahasannya. Nanti lain kali saya tunjuk beda-beda ini orangnya. Murojaahnya itu saya tunjuk. Apa kemarin? Dan sempurna. Tapi keadaan yang ketiga adalah melakukan amal ibadah dengan niat ikhlas lillahi ta'ala dan mendapatkan pahala di akhirat saja. Tetapi ya, dia tahu nanti akan ada manfaat duniawi yang dia dapatkan ya, serta dia akan mengambil manfaat duniawi tersebut untuk membantunya di dalam beramal. Jadi niat utamanya adalah lillahi ta'ala dan pahala di akhirat. Hanya saja dia tahu nanti akan mendapatkan manfaat duniawi itu. Manfaat duniawi itu. Sehingga tidak begitu dia besarkan di dalam hati, ya nanti diambil saja. Ya. Dan tujuannya pun untuk membantunya di dalam beramal. Maka hukumnya bagaimana? Amal ibadahnya sah dan sempurna, enggak masalah. Contohnya apa?
jihad mendapatkan apa? Ghanimah. Orang yang berjihad fisabilillah di bawah bendera pemerintah yang sah, bukan pemerintah jadi-jadian gitu ya. Ya, jangan salah paham. Apa namanya? Hukumnya apa namanya? Hukum jihadnya sah dan sempurna walaupun dia nanti akan mengambil ghanimah. Karena itu memang ketetapan dari Allah hukumnya bagi para prajurit, para pasukan. Demikian juga ketika jihad boleh dia mengambil apa namanya? Rampasan yang ada pada tubuh musuh yang berhasil dia bunuh. Man qatala qatilan falahu salabuh, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah falahu salabuh. Barang siapa yang berhasil membunuh seorang musuh kafir di dalam jihad maksudnya, bukan di dalam teror ya, dan dia memiliki bukti bahwa dia yang berhasil membunuhnya, maka dia boleh mengambil ya harta benda yang ada pada tubuh orang tersebut, mungkin persenjataannya atau mungkin pakaiannya atau mungkin uangnya di dompet mungkin ya, seputar itu. Wah, dia terdorong atau dia teringat dengan itu, enggak masalah karena niatnya memang jihad fisabilillah. Contoh lainnya apa? Nah, jadi orang-orang yang melaksanakan fardu kifayah atas kaum muslimin, azan, iqamah, jadi imam, imam sholat, mengajar, berkhutbah, dan lain sebagainya. Itu kan hukumnya fardu kifayah, harus ada. Dan dia tahu akan mendapatkan semacam mukafa'ah. Dan dia ambil, ya, sekedar untuk membantunya di dalam mengerjakan amal-amal tersebut. Ya, tapi niatnya tetap ibadah lillahi ta'ala dan pahala di akhirat, maka hukumnya tidak masalah dan pahalanya sempurna, ibadahnya sempurna. Apalagi yang kita pelajari? Kenapa? Upaya untuk ikhlas, itu pertanyaan saja kemarin. Kemudian apalagi? Catat. Nah, perkara-perkara duniawi yang itu bukan ibadah tidak harus diniatkan ikhlas. Kemudian apa lagi? Kesimpulan, pengaruh-pengaruh niat. Pengaruh yang pertama apa? Nah, niat dapat mempengaruhi keabsahan ibadah. Keabsahan ibadah dan muamalah. Ibadahnya sah atau tidak bergantung niat. Muamalahnya sah atau tidak bergantung niat. Yang kedua, mempengaruhi besar kecilnya pahala. Mungkin ini sah ibadahnya, tetapi besar kecilnya pahala bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, tergantung niatnya, seberapa kuat niat ikhlasnya. Seperti tadi kan, melakukan ibadah yang satu lillahi ta'ala dan pahala di akhirat, yang satu melakukan ibadah yang sama tapi niat mendapatkan manfaat duniawinya kuat, ya sudah, turun, berkurang nilainya, tidak sempurna. Kemudian yang ketiga apa? Mempengaruhi besar kecilnya dosa. Mempengaruhi besar kecilnya dosa. Melakukan dosa yang sama, yang satu, atau melakukan maksiat yang sama, yang satu dosanya besar sekali, yang ini di sisi Allah dosanya lebih ringan. Kenapa? Tergantung niatnya. Semakin banyak, semakin kuat, semakin besar niat-niat buruknya, niat-niat jahatnya, ya, maka ya dosa yang dia dapatkan semakin besar. Gitu, tergantung niatnya juga. Kemudian bagaimana lagi pengaruh niat? Apa? Ya, dapat mengubah perkara yang bukan ibadah menjadi ibadah dan bernilai pahala. Seperti jual beli, hukum aslinya mubah-mubah saja, bukan ibadah. Bukan, enggak seperti sholat, puasa, berhaji, kan bukan, itu mubah-mubah saja. Tapi ketika dia sertakan dengan niat-niat yang baik, niat-niat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi bernilai ibadah. Kemudian apa lagi?
Kenapa? Nah, niat juga bisa memberikan pengaruh sebaliknya, mengubah perkara ibadah atau perkara yang mubah menjadi apa? Dosa. Sholat ibadah, sholat dengan niat riya jadi dosa, bukan ibadah, nggak diterima sebagai ibadah, begitu. Ya, jual beli hukum asalnya mubah, tetapi tujuannya, tujuan berjual beli dengan keuntungan yang dia dapatkan atau dengan barang yang dia beli, kalau dia selaku beli, ya tujuannya adalah tujuan yang haram, nanti saya gunakan untuk ini maksiat, ya jadi dosa. Jual belinya jadi dosa. Perkara mubah menjadi dosa. Perkara ibadah jadi dosa dengan sebab niat. Apalagi mempengaruhi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin ikhlas niatnya, semakin baik niatnya, maka akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat keberkahan yaitu al-khairul katsirul tsabit, kebaikan yang banyak melimpah dan langgeng. Dapat memberikan pengaruh kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dan langgeng terus-menerus. Apalagi? Apa? Nah, niat dapat mempengaruhi hidayah, mungkin lebih tepatnya begitu ungkapannya. Niat dapat mempengaruhi ya hidayah. Mendapatkan hidayah atau sebaliknya tidak mendapatkan hidayah, itu bergantung niatnya. Seorang yang memiliki niat yang baik, niat-niatnya baik, maka dia akan terbimbing. Dan sebaliknya orang yang niatnya buruk, walaupun dia saat ini di tempat hidayah, tapi dia punya niat buruk. Di tempat yang semestinya dia itu mendapatkan hidayah, potensi mendapat hidayahnya besar, tapi dia memiliki niat-niat yang gak baik, ya sudah, satu saat dia akan keluar dari tempat tersebut, dari tempat hidayah, tergantung niat. Orang yang niatnya baik lillahi ta'ala, ya, mendedikasikan hidupnya untuk Allah dan mencari negeri akhirat, ya, walaupun saat ini dia sangat tersesat, ya, sangat jauh, tersesat sangat jauh, namun dengan sebab niat baiknya, biiznillah, ya, Allah akan memberinya hidayah, membimbingnya untuk menemukan kembali jalan yang benar. Tergantung niatnya. Kemudian apa lagi? Apa? Nah, niat ya, itu juga mempengaruhi datangnya pertolongan dari Allah. Kalau niatnya baik, mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau niatnya buruk, maka tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addahallahu anhu. Barang siapa mengambil harta benda orang lain seperti utang, pinjam uang atau mungkin semisalnya, dengan niat keinginan akan mengembalikannya, dia niatnya kuat untuk mengembalikannya, addahallahu anhu, maka Allah akan melunaskannya, membantunya dapat mengembalikan harta orang lain. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Namun barang siapa yang mengambil harta benda orang lain dengan niat untuk ya menghancurkannya, jadi niat untuk mengembalikan itu enggak kuat, enggak apa-apalah gampang. Atau bahkan enggak niat sama sekali. Enggak ada niat sama sekali untuk mengembalikan. Ambil saja. Maka atlafahullah, Allah akan menghancurkannya. Dia akan bisa mengembalikan utangnya. Tergantung niatnya. Ini dalam perkara duniawi. Apalagi dalam perkara apa namanya? Ibadah, dalam perkara dakwah, ya tarbiyah, jika niatnya baik, maka pasti datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada niat-niat yang kurang baik seperti niatnya duniawi, maka itu menjadi penghambat naudzubillah di dalam perkembangan dakwah dan tarbiyah. Allah musta'an. Apalagi? Sudah. Nah, niat menjadi sebab mendapatkan apa? Kekokohan dan keistiqomahan. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan fitnah syahwat yang sangat besar, namun dengan sebab keikhlasan beliau, beliau ya dipalingkan, diselamatkan oleh Allah dari godaan tersebut. Alasannya adalah innahu min ibadinal mukhlasin,
di dalam qiraah yang lain, innahu min ibadinal mukhlishin, sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Jadi niat ikhlas itu menjadi pengokoh seseorang di atas hidayah. Setelah mendapatkan hidayah kan butuh istiqomah di atas hidayah itu. Ya. Keistiqomahnya dengan apa? Di antara sebabnya adalah dengan menjaga niat terus. Hati itu yataqallab, hati itu selalu berbolak-balik, berubah-ubah. Perlu untuk selalu dijaga dan dipantau. Sudah ya? Wah, cukup panjang ini, hampir setengah waktu ya. Murojaah, tapi murojaah memang penting. Murojaah itu kata para ulama lebih penting daripada mengambil materi baru. Murojaah lebih penting daripada mengambil materi baru. Tahfidz yang menghafal Al-Qur'an, murojaah lebih penting daripada ziyadah. Ya, murojaahnya itu mesti lebih banyak daripada ziyadahnya ya kan? Lebih banyak. Ya. Menjaga yang sudah ada lebih penting daripada apa? Yang belum mendapatkan kan? Meraih sesuatu yang belum mendapatkan, iya kan? Antum dagang, cari apa? Keuntungan, tapi antum enggak jaga modal, hancur lebur, gimana? Ra'sul mal lebih penting kan untuk dijaga? Kalau sudah aman baru antum nambah, cari keuntungan begitu. Antum sudah belajar, dapat materi di pertemuan lalu, dijaga, jangan dibuang. Jangan disia-siakan, jangan mengatakan oh, kan sudah dicatat. Sudah dicatat tapi kan bisa lupa. Atau lupa apa bingung. Kemarin maksudnya apa ya? Tapi ketika diulas ya, maka ya insyaallah akan terjaga ya, teringat dan yang kurang terfahami menjadi terfahami. Kata para ulama atau kata pepatah kullama takarrar taqarrar. Semakin sering diulang, terulang, takarrar, taqarrar, maka akan semakin kuat, semakin kuat, semakin apa sih menancap dan semisalnya. Ini di antara kesalahan, mohon maaf ya, kesalahan kita lah sudah, kesalahan kita. Santri juga. Mohon maaf ikhwan-ikhwan juga, ikhwan dan umahat. Kesalahan mereka itu di antara kesalahan terbesar mereka dalam bab belajar ilmu agama adalah tidak atau kurang murojaah, ya enggak? Setelah itu hilang ilmunya. Kayaknya dulu pernah ya, tapi gimana sembuh lah. Apalagi kalau enggak dicatat ya sudah. Setelah itu berapa tahun kemudian bahas materi yang sama yang berapa tahun lalu dibahas, seolah ilmu baru itu. Allahu musta'an. Padahal itu sudah. Makanya perlu dimurojaah, dijaga, dihargai, dimuliakan. Ilmu yang sudah kita dapatkan harus dimuliakan. Di antara bentuk memuliakannya adalah dijaga, dicatat, dimurojaah. Yeah. Usahakan apa yang antum dapatkan di taklim-taklim, kajian-kajian, muhadharah-muhadharah, daurah-daurah itu menjadi panduan antum di dalam menghadapi problem kehidupan. Jadikan panduan. Jadikan panduan. Itu sangat berharga untuk mendapatkan langsung talaki gitu istilahnya ya, langsung antum nyatet. Kalau buku kan antum sekedar baca, bisa paham bisa enggak, mungkin banyak juga yang enggak paham. Kalau ini antum talaki langsung ini, mendapatkan langsung ya, sehingga usahakan menjadi panduan. Kalau ada yang kurang jelas suatu saat ditanyakan atau ditanyakan saat taklim langsung atau di kesempatan yang lain. Kalau ada yang kurang jelas, intinya cari ya. Apa problem solvingnya itu, pemecahan masalahnya gimana ya, tadi maksudnya ya kok kurang jelas, nah itu cari. Begitu. Nanti diberi catatan kaki terus anu, padahal buku tulis antum sendiri gak apa-apa. Bagus. Para ulama juga begitu. Para ulama juga begitu. Sampai akhirnya ternyata jadi kitab. Padahal seringkali mereka itu mencatat ya untuk sendiri, seringkali catat ya untuk catatan saja. Ya. Begitu. Seperti Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi rahimahullah, beliau tulis ya untuk sendiri, untuk panduan. Isinya hadith-hadith, diberi judul bab, kemudian ada penjelasan faedah sendiri, untuk sendiri. Ternyata bermanfaat untuk kita sampai saat ini. Dan seterusnya insyaallah. Begitu. Dijaga.
Kita lanjutkan dengan bagian yang kedua dari hadis ini. Kita masih membahas hadis Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka pahala hijrahnya, barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya maka pahala hijrahnya sesuai niat kepada Allah dan Rasulnya, sesuai niat kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya sesuai niat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalimat yang pertama membahas tentang apa ini? Catat. Kalimat yang pertama tentang niat. Kalimat yang pertama tentang niat di dalam amalan. Sedangkan kalimat yang kedua tentang pahalanya. Sedangkan kalimat yang kedua tentang pahalanya. Yani jika ada orang yang berhijrah, jika ada orang yang berhijrah, dia mendapatkan pahala atau tidak? Ya tergantung niatnya. Kalau niatnya itu untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, memang itu niatnya, maka pahalanya sesuai. Dia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan barang siapa niat hijrahnya, dan barang siapa niat hijrahnya untuk manfaat duniawi, untuk manfaat duniawi yang dia cari, untuk manfaat duniawi yang dia cari, atau wanita yang akan dia nikahi, atau wanita yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka pahala hijrahnya, atau balasan juga bisa, pahala atau balasan hijrahnya ya
ya, maka pahala atau balasan hijrahnya sesuai dengan niat dia berhijrah, maka pahala atau balasan hijrahnya sesuai dengan niat dia berhijrah. Ini juga sama kalimat yang pertama tentang apa ini? Tentang niat dalam amalan. Kalimat yang kedua fa hijratu ila ma hajara ilaih tentang apa? Tentang pahala atau balasannya. Ya, lebih tepat balasannya. Ya. Jadi dia mendapatkan apa yang dia dapatkan, ya tergantung niatnya. Terkait dengan hijrah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini di akhir-akhir hadis ini, itu sekedar apa? Contoh. Ya, pengaruh niat. Ya, di dalam amalan. Sekedar contoh pengaruh niat di dalam amalan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Contohnya bagaimana? Contohnya ini hijrah. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih dan seterusnya. Ini contohnya. Baik. Bisa kita lihat itu. Beliau membedakan balasan hijrah dengan niat yang pertama, irallahi wa rasulih, dengan balasan hijrah dengan niat yang kedua, ila ma hajara ilaih. Gimana ya cara menjelaskan ya, biar antum bisa nyatet ya. Nah, mungkin bisa satu beri catatan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi niat manfaat duniawi. Tidak membatasi niat manfaat duniawi karena ya, cakupannya luas dan tidak terbatas. Cakupannya luas dan tidak terbatas. Sehingga beliau mengatakan li dunya yusibuha, untuk mendapatkan manfaat duniawi yang dia cari. Apa itu? Apapun itu. Demikian juga pahalanya atau balasannya fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka balasan hijrahnya ya sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan kemana dia berhijrah, manfaat duniawi apa yang dia cari, manfaat duniawi apa yang dia cari. Tidak terbatas. Beda dengan niat ikhlas. Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, ikhlas. Ya, kepada Rasul di sini bukan maksudnya enggak ikhlas ya, Allah dan Rasul bukan. Tapi karena Rasulullah SAW ya adalah penyampai wahyu dari Allah Ta'ala, hakikatnya ya kita hijrah kepada Allah saja. Jadi ini niat ikhlas. Barang siapa yang niatnya ikhlas, maka hijratu ilallahi wa rasulih. Pahala hijrahnya ya sesuai dengan niat hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Beliau menyebutkan secara spesifik. Spesifik itu ya tertentu, kepada Allah dan Rasulnya. Niatnya ikhlas, ya pahalanya itu. Jelas. Ya. Karena memang ikhlas itu kan artinya tidak mendua, tidak menserikatkan, sehingga pahalanya juga sama. Berbeda dengan niat untuk manfaat duniawi yang sangat luas, tak terbatas.
Jadi Nabi SAW ya memberikan ini, menjelaskan ini sebagai contoh. Nanti bisa antum catat sendiri. Ya, Nabi SAW menyebutkan hal ini sebagai contoh pengaruh niat di dalam amalan. Berikutnya kita bahas ya seputar hijrah. Nah ini sebagai faedah. Karena kalau masuk ke bab berikutnya atau hadis yang berikutnya, waktunya tanggung. Sehingga kita bahas tentang hijrah. Bisa antum catat, hijrah atau hijrah secara bahasa, hijrah atau hijrah, hijrah secara bahasa yaitu tark, meninggalkan. Bahasa Arabnya at-tarku, at-tarku, meninggalkan. Nah, kemudian secara istilah, secara istilah apa arti hijrah secara istilah? Apa? Apa? Pindah. Pindah, pindah rumah. Pindah apa? Pindah Islam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya pertanyaan seperti ini sebelum menyampaikan materi juga termasuk metode, uslub. Di antaranya biar antum melek kalau ada yang ngantuk, atau semakin penasaran ketika ditanya, sehingga nanti ketika mendengar jawabannya benar-benar fokus, benar-benar perhatian. Ini di antara metode. Ya. Kemudian hijrah secara istilah ya ada tiga macam. Kan kita sering kan dengarkan hijrah-hijrah gitu ya. Saya sudah berhijrah gitu. Padahal ya di Indonesia saja. Slogan hijrah-hijrah itu. Itu dari segi slogannya ya jangan dicela, karena itu dari segi slogannya ya, karena itu syar'i. Tapi tinggal apa yang dimaukan oleh mereka. Hijrah secara istilah ada tiga macam. Macam yang pertama, ya, hijratul amal, hijrah perbuatan, hijrah perbuatan amalan, contoh amalan, yaitu, ya, meninggalkan, ya, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Nah, kekufuran dilarang oleh Allah. Ya, tinggalkan menuju apa ini? Iman. Kalau kufur namanya iman. Kesyirikan juga dilarang oleh Allah menuju tauhid. Ya, tinggalkan menuju tauhid. Kebid'ahan dilarang oleh Allah, maka tinggalkan menuju sunnah. Kemaksiatan dilarang oleh Allah, maka tinggalkan menuju ta'ah, ketaatan. Nabi SAW mengatakan tentang hijrah macam yang pertama ini bagaimana? Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Wal muhajir, orang yang berhijrah, ini dengan pengertian yang pertama ini atau macam yang pertama ini. Wal muhajir, orang yang berhijrah, yaitu man hajara, orang yang menghijrah, yakni meninggalkan, ma nahallahu anhu, apa yang Allah larang. Itu hijrah.
Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Macam yang kedua, apa dulu ini? Urutannya ada tiga soal ini. Kira-kira yang mana ini? Biar mudah. Pengennya yang pembahasannya paling jelimet itu diakhirkan itu. Cuma terlanjur nggak apa-apa. Setelah kalau ada perbuatan berarti ada apa ini? Ada yang berbuat gitu ya. Ya sudah, setelah itu ini. Pengennya ini yang diakhirkan. Macam yang kedua adalah hijratul amil. Hijrah atau meninggalkan. Ya. Pelaku perbuatan. Hijrah atau meninggalkan pelaku perbuatan. Kalau tadi hijrah dalam amalan, kalau yang kedua ini hijrah terhadap pelakunya. Begitu. Hijrah terhadap pelakunya. Baik. Kemudian dan juga diistilahkan dan juga dinamakan hajar. Dan juga dinamakan hajar. Sering ya dengar ini hajar gitu ya. Ya, semoga bisa kita pahami ini tentang hajar. Kemudian gimana ya runutnya supaya terpahami? Mungkin tujuan dulu. Tujuan hajar, tujuan hajar diantaranya, tujuan-tujuan hajar diantaranya, karena tujuan ini jadi mempengaruhi. Boleh enggak kita menghajar? Harus atau tidak harus? Boleh atau tidak boleh? Begitu. Dia tujuannya ini. Tujuan-tujuan hajar diantaranya yang pertama, untuk melindungi diri sendiri, untuk melindungi diri sendiri dari pengaruh buruk, dari pengaruh buruk. Ya, dari pengaruh buruk gimana? Orang tersebut. Ya kalau enggak didik kita kayak gini antum mungkin lewat-lewat gitu aja ya. Lolos, lolos, lolos. Enggak mesti dicatat. Mungkin bisa dicatat tapi lupa nyatet gini dia mesti. Oh iya tadi apa ya? Lupa. Kalau enggak didikte. Tujuan yang kedua untuk ya, memperbaiki, untuk memperbaiki orang tersebut, memperbaiki orang tersebut. Ada orang yang salah atau orang yang melakukan apa dosa besar, kemaksiatan dan seterusnya. Ya, apa namanya, kita hajar, kita tinggalkan. Ya, harapannya apa? Dia menjadi baik, bertobat, sadar. Tujuan yang ketiga, untuk ya, menjaga. Menjaga apa ya bahasanya? Umat atau orang lain atau apa? Agar tidak terkecoh. Umat, orang lain, untuk menjaga
orang-orang gitu aja ya, untuk menjaga orang-orang agar tidak terkecoh. Ya, agar tidak terkecoh dengan orang tersebut. Ada orang yang gak baik, jahat, tapi kita deketi terus orang itu. Kira-kira orang lain di sekitar kita akan menilai orang itu bagaimana? Oh, orang itu baik kok, temenan sama, berteman ya sama si A. Siapa itu si A? Itu pengajar ya. Atau siapa itu? Pengurus. Ya sudah, kita membantu umat terkecoh. Tujuan yang keempat, tujuan yang keempat, untuk ya, menampakkan ya, untuk menampakkan ya, kemuliaan, untuk menampakkan kemuliaan bahasa apa yang mudah sih, al-haq, syariat, agama atau kebenaran, apa kira-kira, untuk menampakkan kemuliaan al-haq, kemuliaan al-haq dan kerendahan al-batil atau kebatilan. Untuk menampakkan. Nah, jadi ini setidaknya ada empat yang saya ingat. Mungkin di sana tujuan-tujuan yang lain. Jadi jangan mengatakan gak bermanfaat kok. Orang itu dihajar tambah parah kok bahkan. Terus kalau antum berteman sama dia, antum kira-kira terpengaruh gak? Kena syubhat-syubhatnya gak? Nah, jangan melihat ke satu sisi saja. Ya, ada orang yang gak baik, kita tinggalkan, kita tegur, gak usah diajak omong, ya tetap dia seperti itu. Terus gak apa-apa kita berteman dengan dia. Dilihat kita, kira-kira kita terpengaruh gak dengan dia. Kalau kita terpengaruh dengan dia, ya, ya sudah, mendapatkan efek buruk. Walaupun gak pengaruh langsung ya, tapi ada efek buruk lah. Kita dianggap jahat seperti dia, buruk seperti dia, itu kan efek buruk ya. Atau tadi membuat orang-orang yang lainnya terkecoh, anggap dia adalah orang baik. Minimalnya tadi untuk menampakkan bahwa yang hak itu hak, menampakkan kemuliaan kebenaran al-haq ya, dan kerendahan al-batil atau kebatilan. Kemudian masih terkait dengan hajar, ini pembahasan luas tapi turullah anu ini sudah duluan. Pembahasan luas maksudnya pengennya diakhirkan saja. Kemudian yang berikutnya masih tentang al-hajar. Masih tentang hajar. Hukum hajar, hukum hajar. Ya. Berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya. Dengan menimbang maslahat dan mafsadat. Dengan menimbang maslahat dan mafsadat. Maslahat ya efek baik, mafsadat efek buruk. Dengan menimbang maslahat dan mafsadat. Dengan menimbang maslahat dan mafsadat, ya, dan
Artinya menimbang maslahat dan mafsadat, dan maslahat dan mafsadat itu patokannya syariat, ilmu. Gimana tulisnya? Dengan menimbang maslahat dan mafsadat sesuai ilmu syariat gitu ya mungkin. Jadi maslahat dan mafsadat itu bukan hawa nafsu kita. Tapi Ustaz, saya sudah menimbang maslahat dan mafsadatnya enggak apa-apa. Atas dasar apa? Gitu loh maksudnya. Menimbangnya. Antum tahu dari mana? Ya. Bahwa yang bermaslahat seperti ini maslahat dan mafsadatnya lebih besar maslahatnya atau sebaliknya mafsadatnya. Tahu dari mana? Nah, tahunya dari mana kalau yang lebih besar maslahatnya atau sebaliknya mafsadatnya yang lebih besar? Nimbangnya pakai apa? Pakai timbangan yang rusak atau timbangan apa? Timbangannya juga pakai ilmu maksudnya. Berarti gimana tadi kalimatnya? Menimbang maslahat dan mafsadat dengan sesuai dengan syariat, sesuai dengan ilmu syariat atau dengan timbangan ilmu syariat. Begitu ya. Sebenarnya di sana juga ada pembahasan itu. Di antara contoh ya, maksudnya enggak usah ditulis, kekeliruan menimbang maslahat dan mafsadat tanpa ilmu itu dengan serta-merta seorang mengatakan ini kan darurat. Darurat itu kan termasuk mafsadat. Masalahnya orang ini yang mengatakan seperti itu, apakah sudah mempelajari definisi darurah, ketentuan-ketentuan darurah? Kemudian darurah itu juga bertingkat-tingkat, mana yang lebih kuat? Sama-sama darurah, sama-sama darurat, tapi mana yang lebih darurat itu? Pengertiannya juga apa darurah? Kan begitu. Itu ada pembahasan usul fikih dan itu enggak gampang untuk dipelajari. Tapi masalahnya kok ada orang yang, atau bahkan sering ya banyak, dan mudah-mudahan darurat, darurat itu apa? Darurah, sulit gitu. Begitu, dan darurah itu bertingkat-tingkat. Ada darurah yang mengancam agama. Ada darurah mengancam agama maksudnya merusak agama, menghancurkan agama. Ada darurah yang merusak jiwa. Dan itu juga ada ketentuan-ketentuannya. Ada darurah yang bisa merusak akal. Darurah yang bisa apa mengancam kehormatan. Begitu. Nah, ini contoh saja. Timbangannya adalah ilmu. Kemudian masih terkait dengan hajar. Ini kalau tanggung bahaya ini. Tambah aja. Seperti misalnya kamu pelajari hajar ahlul bidah, terus semuanya ahlul bidah dihajar, tetangga antum langsung kena imbasnya. Padahal mau taklim enggak jadi. Allahul musta'an. Karena cuma melihat ke satu sisi saja, hajar hajar hajar. Kemudian pembahasan berikutnya masih tentang hajar. Ya. Hajar. Ya. Hajar. Bentuknya bertingkat-tingkat. Hajar bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi. Hajar bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi. Jadi ada yang dihajar, benar-benar dihajar. Enggak usapkan salam dan kita pun menampakkan muka cemberut, enggak suka ya, menghinakan. Kemudian kita tahzir orang itu ya, bahkan kita tinggalkan, kita pindah rumah bahkan mungkin. Wah, anu sekali lah. Ada yang ya, kita kalau enggak mengucapkan salam ke dia, nanti di hadapan masyarakat, di hadapan pengikutnya, saya yang kena imbasnya ini. Dia tokoh ahli bid'ah. Tapi kalau masyarakat lihat saya papasan dan orang itu enggak ucapkan salam atau enggak jawab salam, bahaya ini. Ya sudahlah, assalamualaikum. Saya itu enggak, minimalnya apa? Tidak ngobrol. Nah, berarti sudah hajar, tapi hajarnya lebih ringan itu kan daripada yang pertama tadi. Ini juga perlu difahami, hajar itu bertingkat-tingkat. Melihat apa? Kondisi. Kondisi itu maksudnya apa tadi? Sama, menimbang maslahat dan mafsadat. Dan saya dapatkan ini bahwa hajar itu bisa berbeda-beda atau bertingkat-tingkat ya, dari keterangan
Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri rahimahullah, yang terfahami seperti itu, wallahu alam. Beliau mengatakan itu yang kurang lebih artinya, dan hajar itu, yang dihajar itu hanyalah ahli bid'ah yang sudah ditegakkan hujjah atasnya, dan kebid'ahannya itu nampak, dia menampakkan kebid'ahan, maka dia dihajar dan tidak ada karamah, tidak dimuliakan sama sekali, kecuali jika menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari itu, maka cukup kita waspada, itu sudah bagian dari hajar, maka cukup kita mewaspadainya dan tidak berduduk-duduk dengannya, wala yuhjaru hajron taman, dan tidak dihajar secara total dengan hajar yang sempurna. Berarti hajar itu ada yang total, ada yang kurang dari itu. Perinciannya kan banyak ya, luas, melihat apa ini maslahat dan mafsadah. Tapi ingat ini yang sangat penting, saya tekankan lagi, maslahat dan mafsadah itu timbangannya apa? Menimbang maslahat dan mafsadah itu bukan dengan timbangan kejahilan, tapi timbangan apa? Ilmu, jangan pakai hawa nafsu. Kalau sekiranya perlu ditanyakan ke ahlul ilm, ke siapa saja dari kalangan ahlul ilm, tanyakan, saya punya tetangga begini, 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 apakah saya hajar dan bentuk hajarnya bagaimana? Begitu, jangan, apa hajar? Hajar, akhirnya itu hajar total. Apakah saya hajar dan hajarnya bagaimana? Gitu, ditanya. La yujaru hajaran taman, maka tidak dihajar dengan hajar secara total dan seterusnya. Ini berarti hajar itu ada hajar total dan ada yang tidak secara total. Wallahu alam. Ini terfahami yang zahir, terfahami dari penjelasan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Sekarang rahimahullah, beliau sudah wafat soalnya ya, beberapa hari yang lalu. Kemudian pembahasan apa lagi nih? Masih tentang hajar ini. Masalahnya Qadarullah sudah masuk hajar. Hajar. Nah, berikutnya, orang-orang yang dihajar yaitu yang pertama, orang kafir. Ingat, ini juga melihat maslahat dan mafsadah, dan hajarnya bukan berarti tidak mesti apa? Total, ya kan? Begitu. Apalagi kalau ada kepentingan dakwah maksudnya. Ya kan? Minimalnya untuk menjaga nama baik Islam. Apalagi itu hak tetangga, ya jangan dihajar. Hak tetangga. Ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ya memenuhi undangan wanita Yahudi untuk makan yang dia hidangkan. Makan. Ya sudah, beliau penuhi undangannya. Dan seterusnya. Jadi walaupun kafir tetap punya hak-hak bertetangga kalau memang tetanggaan, bertetangga. Artinya bukan berarti hajar hak-hak tetangga ini, sebagai tetangga ini kita kesampingkan, ya kita buang, tidak kita tunaikan, tetap dilaksanakan, kita berikan hak orang kafir yang menjadi tetangga kita, tetapi kita tetap menghajarnya dalam perkara yang lain. Jelas ini? Tetap menghajarnya dalam perkara yang tadi kan, hajar kan ada yang total, ada yang tidak, enggak beda-beda. Berarti kita sebenarnya ada unsur menghajar juga, tapi tidak total karena masih tetangga mungkin. Ini secara global pembahasannya. Kemudian yang kedua adalah al-mubtadi', ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Kemudian yang ketiga, ya, pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Ya. Kemudian atau setidaknya ini tiga ini, benar atau beri catatan. Secara umum yang dihajar adalah yang menampakkan kemungkarannya. Ini secara umum. Secara umum yang dihajar, yang dilakukan hajar terhadapnya, yang dihajar
secara umum yang dihajar adalah yang menampakkan kemungkarannya. Bukan yang menyembunyikannya. Ini secara umum. Yang diajar adalah yang menampakkan kemungkarannya, bukan yang menyembunyikannya. Misalkan ahli bid'ah. Ahli bid'ah kan ada yang menampakkan, ada yang menyembunyikan. Oh, ternyata dia mubtadi'. Secara umum yang diajar adalah yang menampakkan. Kita mengatakan secara umum karena mungkin masih ada perincian-perinciannya lagi. Tapi secara global, sesuai dengan yang dimudahkan oleh Allah, ya kita mempelajarinya setidaknya seperti itu dulu. Kemudian yang apa, kemudian pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar juga sama ya, secara umum yang dihajar yang menampakkan. Kalau di antara saudara-saudara kita di sekitar kita ini ada yang melakukan dosa besar tapi sembunyi-sembunyi, gimana? Dihajar enggak ini? Ya enggak usah. Begitu ya. Sampai menampakkan terang-terangan, enggak malu. Kemudian sabar sebentar ya, ini tanggung ini. Berikutnya adalah tentang kaidah. Ya. Hajar terhadap ahli bid'ah. Kaidah hajar terhadap ahli bid'ah. Ya. Kemudian ahli bid'ah ada dua macam. Ini perhatikan baik-baik. Ahli bid'ah ada dua macam. Yang pertama ar-ru'us. Ru'us, tokoh. Mungkin dia pendakwahnya atau dia pengurusnya, tokoh. Memang tokoh dia. Memang mungkin dia yang penyampai materi, penyampai materi-materinya, atau kalau enggak menyampaikan materi dia ikut di dalam dakwah tapi bentuknya bukan menyampaikan materi, tapi dia ikut menyebarkan dakwah, menyebarkan bid'ah. Maka ya, dia dihajar. Maka dia dihajar. Keadaan yang kedua atau macam yang kedua, atba', pengikut ahli bid'ah yang sifatnya pengikut. Pengikut. Maka pengikut ini terbagi menjadi dua lagi. Jadi terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengikut yang fanatik. Yang fanatik ya, dan tidak mencari al-haq, tidak mencari kebenaran. Yang penting apa kata syekhnya, yang penting apa kata kiainya, yang penting apa kata ustadznya. Bukan ayat hadis, kalam sahabat lagi, bukan. Nah, maka dihajar, maka dihajar. Ini hukumnya sama dengan apa? Dengan tokoh ru'us. Jadi enggak perlu antum sibukkan dengan pengikut ahli bid'ah semacam ini, enggak perlu. Kemudian macam yang kedua dari pengikut, dari atba', adalah pengikut yang masih mencari dan menerima al-haq. Yang masih mencari dan menerima al-haq. Dari segi hukumnya ya kita hukumi mubtadi' ahli bid'ah. Dari segi hukumnya dihukumi apa ini? Ya mubtadi', tapi maksudnya dihajar atau enggak gitu. Kenapa dihukumi mubtadi'? Karena dia sendiri yang menisbatkan diri ya ke golongan ahli bid'ah, entah hijau atau biru atau warna yang lain. Ya sudah, dia mubtadi'.
tahu warnanya ya maksudnya. Atau Syiah, saya seorang Syiah misalkan, naudzubillah. Ya sudah, dia sendiri yang rela. Tapi masalahnya kalau ternyata dia termasuk macam ini, pengikut yang dia sebenarnya masih mencari al-haq, dia terkecoh, dia masih tertipu oleh tokoh-tokohnya dan masih mau menerima penjelasan dan kebenaran, ya sudah, terangkan. Ya. Maka ya. Ya. Tidak terburu-buru dihajar maka tidak terburu dihajar dan ya berusaha diberi penjelasan ya semisal itulah. Nah, yang memfatwakan demikian itu Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di dalam Nafahatul Huda wal Iman. Nafahatul Huda wal Iman halaman 64 nampaknya itu. Beliau mengatakan seperti itu, al-hajru lir-ru'us, ru'usi syarri wa ru'usil fitan wa du'atil batil. Hajar itu untuk tokoh. Tokoh keburukan, tokoh fitnah dan para pendakwah kebatilan. Wa amman atba', adapun para pengikut, fal atba'u qisman, maka ada dua macam dan seterusnya, semisal tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan macam hajar yang ke atau macam hijrah yang ketiga, yaitu hijratul makan, hijrah tempat, hijrah tempat. Jadi pembahasan yang terakhir di kesempatan ini, hijrah tempat. Nah, yang pertama tadi adalah hijratul amal, hijrah terkait apa? Perbuatan. Yang kedua hijrah terhadap pelakunya. Nah, yang ketiga ini adalah hijrah tempat. Ini yang tadi antum sebutkan hijrah tempat. Kita sebutkan di macam yang terakhir. Nah, hijrah, hijratul makan atau hijrah tempat. Ya walaupun pembahasan terakhir tapi ada perincian ya. Hijrah tempat ada dua macam. Ya tenang sabar dulu ya. Insyaallah di Ahad depan libur soalnya. Libur. Apa mau dirapel? Tambah jangan ya. Insyaallah Ahad depan libur taklimnya. Saya umumkan dari sekarang. Macam yang pertama adalah hijrah khasah, hijrah khusus dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Hukumnya gimana ini? Ini khusus hijrah yang dengan pengertian yang sempit, cakupannya sempit, hanya dari Mekah ke Madinah. Hukumnya apa ini? Apa? Wajib. Berarti orang-orang yang di Mekah sekarang harus pada pindah ke Madinah kalau wajib. Apa? Apa? Darurat. Enggak. Dari Mekah ke Madinah wajib atau enggak? Jawabannya ya. Langsung saja ya, tidak disyariatkan di zaman sekarang. Tidak disyariatkan atau tidak diwajibkan? Tidak disyariatkan di zaman sekarang. Jangankan dikatakan wajib, syariatkan saja enggak. Kecuali kalau sekedar mau talabul ilm, ya itu beda lagi. Dari Mekah mau menuntut ilmu ke Madinah itu beda lagi. Tapi kalau terkait dengan tempatnya dari Mekah ke Madinah itu sudah tidak disyariatkan. Jelas ini? Loh, dulu kok para sahabat hijrah kenapa? Nah, ya karena dulu masih di
disyariatkan. Tapi setelah Fathu Mekah sudah tidak lagi disyariatkan. Sebelum Fathu Mekah, Mekah masih menjadi negeri apa? Kafir, kufur. Setelah Fathu Mekah dikuasai oleh kaum muslimin menjadi negeri Islam. Apa ini hijrah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah fath, yakni setelah Fathu Mekah. Setelah ditaklukkannya kota Mekah. Kemudian macam yang kedua, hijrah ammah, hijrah umum. Hijrah umum, umum di sini maksudnya dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan dari apa namanya Mekah ke Madinah tadi. Hijrah ammah, umum. Hukumnya gimana ini? Apa? Kata Pak Gora ada perincian, ya sudah. Maka ada dua keadaan. Hijrah ammah ini ada dua keadaan. Sabar ya. Yang pertama, ya, dari negeri kafir ke negeri Islam. Dari negeri kafir atau kufur ke negeri Islam. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Allah mustahil. Kata Pak Gora dirinci lagi. Ya sudah, dirinci lagi. Ya gimana lagi kalau saya enggak jelaskan, antum mau tahu kapan coba? Ya mungkin antum bisa di kajian yang lain, tapi kan enggak tahu kapan, ya kan? Mungkin pas ada pembahasan ini antum enggak hadir. Mungkin di masjid yang lain. Intinya ada kesempatan, bismillah jalani. Dan insyaallah ada akhirnya kok nanti. Ada perincian tadi dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya. Hukumnya ada apa sih, dua apa lagi nih? Dua keadaan apa macam apa? Terserah antum. Maka hukumnya ada dua apalah terserah. Keadaan. Yang pertama, kalau enggak nyatet ya bingung sudah ini. Yang pertama wajib. Wajib. Ketika seorang muslim tidak mampu. Ketika seorang muslim tidak mampu menampakkan ya syariat Islam. Ya, ini tidak mampu menampakkan syariat Islam sebagaimana mestinya. Mau puasa dilarang. Ya. Ada ya. Mau puasa dilarang sama pemerintahnya, pemerintah kafir itu. Maka hukumnya apa? Wajib. Hijrah kemana berarti? Kemanapun, yang penting negeri Islam. Begitu. Kemudian yang kedua sunnah. Yang kedua sunnah. Yang kedua sunnah. Ketika masih mampu menampakkannya. Tinggal di negeri kafir tapi masih bisa menjalankan syariat Islam dengan baik. Azan, iqamah, sholat jamaah, sholat jumat, sholat id dan sudah bisa. Begitu. Maka hukum hijrahnya bagaimana? Sunnah. Tetap disunahkan untuk berhijrah tapi enggak wajib. Ini mau dilanjutkan atau gimana? Apa? Lanjut. Mau adzan dulu atau gimana? Adzan dulu. Adzan dulu ya? Adzan dulu, sudah masuk waktu adzan. Tafadhal muadzin.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillah, kita lanjutkan. Keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua ya, dari apa? Hijrah umum. Keadaan yang kedua adalah hijrah dari tempat yang banyak kemaksiatannya atau kebid'ahannya. Hijrah dari tempat yang banyak kemaksiatannya atau kebid'ahannya ke tempat yang gimana? Enggak ada kemaksiatan. Enggak ada ya. Ke tempat yang lebih baik gitu ya. Ke tempat yang lebih baik, yang lebih sedikit kemaksiatannya dan kebid'ahannya. Hukumnya gimana? Wah, dirinci sekarang kata Pak Selamat ini. Kata Pak Selamat dirinci, ya sudah, jangan salahkan saya. Hukumnya ada, hukumnya ada beberapa keadaan. Yang pertama, wajib. Ketika ya, khawatir. Ketika khawatir ya, terpengaruh dalam kemaksiatan atau kebid'ahan, wajib pindah. Terpengaruhnya di sini ya, nanti lambat laun kita jadi ikut-ikutan melakukan maksiat itu, atau menggampangkan, walaupun mungkin ikut 100%, mungkin enggak 100% mirip gitu, tapi kan terpengaruh ikut maksiat juga, akhirnya enggak enak, oh ini masyarakatnya begini, atau kebid'ahan ikut-ikutan akhirnya.
Keadaan yang kedua, keadaan yang kedua, tidak wajib, tidak wajib. Saya mengatakan tidak wajib, tidak mengatakan sunnah, ya karena yang saya dapatkan seperti itu. Yang kedua, tidak wajib ketika tidak khawatir, ketika tidak khawatir. Ketika tidak khawatir, sudah enggak wajib. Saya enggak tahu kalau sampai sunnah atau enggak itu. Tidak wajib tapi hukumnya tetap sunnah, wallahu a'lam. Itu bisa dilihat lagi, tapi sementara yang saya dapatkan itu. Kemudian yang keadaan yang ketiga atau hukum yang ketiga maksudnya, haram. Ketika tidak khawatir terpengaruh, karena tidak khawatir terpengaruh dan keberadaannya, ketika tidak khawatir terpengaruh dan keberadaannya, ya, dapat memberikan pengaruh baik, atau dapat, ya, dapat pengaruh, memberikan pengaruh baik, atau dapat memberi, dapat memperbaiki juga bisa, dan keberadaannya dapat memperbaiki masyarakat setempat. Tapi ingat, ini ketika tidak dikhawatirkan, ya, yang justru kita khawatirkan itu orang yang merasa bisa mengubah, tapi nyata lambat laun dirinya sendiri yang terubah. Mengubahnya pakai apa kalau bukan pakai ilmu, kalau bukan pakai iman? Apalagi jarang ketemu dengan ikhwan. Aduh, gimana mau kokoh? Saya mengubah di sana, afan saya jarang kesini, jarang taklim juga, saya enggak pindah juga karena saya itu berusaha untuk memperbaikian. Ya udah, itu dikhawatirkan. Khawatirnya bukan memberi perbaikan, ya, mendatangkan maslahat, tapi khawatirnya ghurur, tertipu dengan diri sendiri, merasa dirinya memiliki sesuatu dalam keadaan dia tidak memiliki itu. Itu namanya ghurur. Kalau ujub, ujub itu berarti dia memiliki sesuatu tapi terlalu bangga diri. Tapi kalau ghurur, dia enggak punya itu. Merasa memiliki sesuatu, satu kelebihan, tapi padahal tidak, itu ghurur, tertipu dengan diri sendiri. Makanya harus jujur, harus melihat keadaan diri masing-masing bagaimana. Nah, sudah begitu? Ada yang kurang jelas? Antum pada pindah semua apa enggak ini? Enggak ya, insyaallah antum bisa memberikan pengaruh tempat masing-masing, pengaruh yang baik. Tapi kalau enggak bisa memberikan pengaruh juga sama saja, ya enggak dikatakan haram hijrah juga. Terserah. Ini secara global ya, perinciannya mungkin beda-beda. Ada yang kurang jelas mungkin? Ya, kalau sudah cukup jelas berkaitan dengan hijrah umum dari negeri kafir ke negeri Islam, ya, gak usah dicarat, gak apa-apa karena sudah terlalu lama. Kalau mau carat juga gak apa-apa. Ketentuan negeri Islam dan negeri kafir ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, negeri Islam, ya, negeri Islam, ya, adalah negeri yang nampak padanya syiar-syiar Islam. Adzan, iqamah, salat jamaah, salat Jumat,
salat Id, ya, penyembelihan hewan kurban, ya. Kalau negeri kafir yang tidak bisa atau tidak nampak padanya syiar-syiar Islam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, negeri Islam, ya, yaitu negeri yang, ya, menerapkan hukum syariat Islam, hukum syariat Islam. Ya, jadi peraturannya, undang-undangnya adalah syariat Islam. Adapun negeri kafir, ya, tidak. Tapi ini hukum terhadap negeri tersebut, bukan person-personnya. Kalau person-personnya muslim ya muslim, yang kafir ya kafir. Tapi negerinya itu negeri kafir atau negeri Islam begitu. Negeri kafir atau negeri Islam, menurut pendapat yang kedua, negeri Islam itu kalau, ya, undang-undang yang digunakan adalah, ya, undang-undang syariat Islam. Adapun selain itu maka negeri kafir. Itu negerinya. Adapun orang-orangnya yang muslim ya tetap muslim. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan negeri Islam itu yang, ya, mayoritasnya yang nampak adalah kekufuran. Keislaman. Negeri Islam adalah negeri yang mana didominasi oleh Islam, nuansa Islam. Ya. Sedangkan negeri kafir, ya, berlawanan dengan itu. Berlawanan dengan itu. Pendapat yang keempat yang saya tahu, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Negeri yang nampak padanya hukum-hukum Islam dan juga hukum-hukum kafir sama-sama nampak jelas kuat, maka tidak dihukumi negeri Islam atau negeri kafir. Tidak dihukumi negeri Islam atau negeri kafir. Ya. Entah mungkin ini pendapat Syekhul Islam, ini pendapat tersendiri yang keempat, atau masuk ke salah satu pendapat yang lalu, wallahu a'lam. Tapi beliau berpendapat seperti itu, negeri yang nampak padanya hukum-hukum Islam dan juga hukum-hukum kafir, maka tidak dihukumi negeri Islam atau negeri kafir. Begitu. Sekali lagi, ini hanya menentukan apa? Hukum al-bilad atau al-balad. Negeri itu negeri Islam atau negeri kafir, bukan menghukumi apa namanya, warganya, penduduknya, individunya. Ya. Kalau individunya ya tergantung masing-masing agama yang mereka anut, mereka peluk. Begitu. Sudah begitu? Harus dicatat. Sebenarnya penting ini untuk dicatat, tapi waktunya sudah lumayan, kasihan antum. Nanti bisa antum catat dari teman antum yang sudah mencatat, atau dari rekaman juga bisa. Dan di ahad depan, ya, mohon maaf karena enggak bisa, jadi libur. Insyaallah di ahad yang depannya lagi. Kita cukupkan dulu. Dan mohon maaf sekali lagi atas waktu yang terlalu panjang, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam biswab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu